Assalamualaikum. Sambungan kepada sesi sebentar tadi, minta maaf di atas line yang tak begitu jelas sebentar tadi. Saya sudah berada di atas kapal terbang untuk ke Dubai. Jadi melihat kepada komen-komen daripada rakan-rakan, di antaranya adalah isu kita kena charge ataupun stop for a while untuk menambahkan tenaga. Dan ramai, saya rasakan ramai orang terperangkap dalam elemen tersebut. Sometimes kita merasakan kita perlu berehat, dan berehat itu makan masa yang cukup lama. Sedangkan ada cara-cara untuk berehat yang memberikan kesan yang lebih baik. Kita boleh berehat minda dan badan kita, dan juga boleh membuat kerja dalam masa yang sama. Terdapat banyak tip yang saya sebut dalam buku saya bagaimana untuk melakukan satu proses recharging ataupun untuk kita menjana balik tenaga kita dan masa yang sama untuk melakukan kerja macam biasa ataupun dalam tempoh yang lebih ringan, lebih perlahan, tapi tidak terus untuk berehat sehingga kita tersasar daripada tugas dan tanggungjawab kita. Jadi itu perkara yang cukup penting. Perlu berehat, perlu mengambil cukup bos dengan energi, tetapi kadang-kadang kita terperangkap dalam isu I need to have a break. Break menjadi satu benda yang dominan, mainstream dalam kehidupan kita, dan bukannya kerja yang kuat, yang fokus untuk lebih berjaya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengar sesi ini, dan mudah-mudahan kita dapat menjana masa yang lebih. InsyaAllah dalam flight saya ke Dubai, saya akan cuba khatamkan buku iaitu Al-Mafasid dan yang Imam Nasir TV. Itulah saya punya aim pada 6 jam ini untuk membaca cover to cover dalam kurang lebih 200 muka surat supaya saya dapat mendapat masa yang paling prima atau premium di atas flight ini, melakukan kerja yang paling terbaik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang dirahmati Allah, dan kita jumpa lagi dalam sesi yang lain. Yakin dan percaya bahawa 25 jam sehari bukanlah satu mitos, satu khayalan, satu dongeng. Ia merupakan satu fakta, satu sains, dan satu yang boleh dibuat oleh semua orang kalau kita nak jadikan masa itu sebagai rakan dan sahabat kita. Semoga mencuba dan semoga berjaya dalam menjadikan masa sebagai jabatan kebayaan anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.